Pemirsa, Dinas LHK Sumedang meluncurkan tim URC atau unit reaksi cepat dalam penanganan masalah sampah. Tim URC disiapkan selama 24 jam dan masyarakat yang membutuhkan bisa langsung menghubunginya melalui layanan media sosial yang khusus disediakan Dinas LHK Sumedang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang menurunkan 10 unit motor pengangkut sampah untuk menangani sampah yang sering menjadi masalah besar di masyarakat. Di bawah naungan Dinas LHK, tim URC bersiap selama 24 jam dalam sehari. Kabid DLHK berharap melalui URC atau Unit Reaksi Cepat Persampahan, masalah sampah bisa benar-benar teratasi. Kini masyarakat dapat melaporkan setiap permasalahan sampah kepada Dinas LHK agar langsung ditangani. Masih melalui operator, ya, nanti operator menginstruksikan kepada petugas URC, ya, langsung kita tindak lanjuti. Berapa jam? Tergantung hari itu ada aduannya, ya, ada informasinya. Kita sudah berjalan beberapa, memang URC itu udah jalan. Alhamdulillah, sehari lebih dari 3 informasi ke kami, ya, tenaga, ya, dengan sarana yang ada, dengan keterbatasan, ya, kita bisa menindaklanjuti kalau memang tidak terlalu berat, bisa hari itu juga 3 titik kita tangani. Melalui kegiatan ini diharapkan Kabupaten Sumedang menjadi nyaman, bersih, dan sehat karena bebas dari sampah. Diki Guntara, Bandung TV.